Ada yang pesan makanan? Ya, aku. Miss, maaf pesanan saya kok bisa sama Miss Dewi? Nih, kamu makan dulu. Selesai makan, kamu ke ruangan saya. Baik, Miss. Sudah selesai makannya. Apa makanannya enak? Enak, Miss. Tapi ojolnya keterlaluan. Masa nyuruh Miss Delin nganter makanan saya? Saya minta maaf ya, Miss. Kamu tidak perlu meminta maaf dengan saya. Mulai besok, kamu tidak perlu bekerja lagi di sini. Kenapa, Miss? Salah saya apa? Kenapa kamu bilang? Coba kamu ingat lagi kesalahan kamu hari ini. Eh, Pak, berhenti. Maaf, Pak. Saya mau ngantri makanan, Pak, ke dalam. Maaf, Pak. Di sini nggak boleh naik selain karyawan. Oh, yaudah, Pak. Sebentar. Saya telepon dulu. Halo, Bu. Ini saya sudah di bawah. Hah? Cuman saya tidak diizinkan naik, Bu. Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya harus sampai di meja saya. Kalau nggak, saya kasih bintang satu. Halo, Bu. Halo? Halo, Bu. Halo? Halo? Ini makanan untuk karyawan di atas, kan? Saya boleh bantu bawa, kan? Boleh, Bu. Sebaiknya sekarang kamu pulang dan coba renungkan kesalahan kamu hari ini. Sekali lagi saya minta maaf ya, Miss. Kalau kamu sudah belajar menghargai, baru kamu boleh bekerja di sini.